Kak Vila berapa tu? Lukisan apa tu? Cantik tak hasil sini, Kak Vila? Cantik. Hari ni kita nak belajar tentang lukisan ni? Bukan, tapi sesuatu yang istimewa. Istimewa? Apa yang istimewanya? Hasil seni ni Kak Fira buat menggunakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran pun boleh buat lukisan? Boleh, tapi kita kenalah bentuk sayur-sayuran ni dulu. Ha, hari ni kita akan belajar membuat capan menggunakan sayur-sayuran, okey? Macam mana? Kalau Azrin dan adik-adik nak tahu, jom kita lihat. Hai adik-adik. Hari ini kita nak belajar membentuk sayuran gunakan ubi kentang. Sebelum tu, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Papan pemotong, pensel, warna air, ubi kentang, palet, brush warna, dan pisau. Pertama, potong ubi kentang menjadi dua. Tapi hati-hati menggunakan pisau ya adik-adik. Seterusnya, lukiskan bentuk corak yang adik-adik suka pada ubi kentang tu. Adik-adik boleh lukis bunga, daun, haiwan dan macam-macam lagi. Ha, peringkat yang ini kena hati-hati ya. Sebab adik-adik kena ukir corak yang adik-adik lukis pada ubi kentang tu tadi. Potong sedikit demi sedikit sehingga ukiran tadi timbul. Baiklah, bila dah siap ukir, tiba masanya untuk warnakan corak di atas permukaan ubi kentang ini. Pilihlah warna yang adik-adik suka. Ini penting supaya lukisan adik-adik nampak cantik. Tengok tu, dah siap pun. Selain daripada ubi kentang, adik-adik boleh gunakan batang sawi, bendi, bawang dan pelepah pisang. Mari kita lihat capan yang dibuat oleh kawan-kawan kita di SK Taman Sri Rampai, Kuala Lumpur. Jom! Hari ini mereka pun nak gunakan ubi kentang untuk buat capan. Pasti mereka seronok kan? Tapi sebelum tu, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk buat lukisan menggunakan capan. Kertas lukisan, warna air, berus warna, palet, surat khabar. Oh, mereka dah bersedia nak corakkan capan mereka. Jom kita tengok. Wah, bersemangat sungguh adik-adik kita menyiapkan hasil capan mereka kan? Semuanya menggunakan idea dan kreativiti masing-masing. Aktiviti seperti ini bukan sahaja seronok tau. Malah mengajar adik-adik gunakan imajinasi bagi hasilkan lukisan yang menarik. Buat-buat juga, tapi jangan sampai terkena pada baju dan meja ya. Kalau terkena, cepat-cepat bersihkan. Lihat adik-adik, cantik kan? Adik-adik bolehlah cuba di rumah bersama abang, adik, kakak, kawan-kawan atau ibu bapa.